lagi. Hai. Syukur alhamdulillah kita masih bernafas hari ini. Hari ini saya ceritakan tentang saya ini menjaga 5 ekor kucing. Tapi yang ini salah satunya. Dulu saya jaga dia kecil macam ni. Sekarang ini dia sudah besar. Nama dia Cik A. Hai Cik A. Cik A. Cik A. Hai. Tengok muka dia sedih sebenarnya. Dia beranak 4 ekor. Tapi 2 ekor tu sudah mati. Ni anak dia ada seekor lagi. Tu anak dia seorang lagi. Seorang pula seekor. Datang mana boleh seorang seekor kan. Dulu saya tak minat kucing. Sejak tengok muka Cik A ni, minat pula Cik A. Aduh sedihnya Cik A. Tengok anak dia main. Dulu masa dia besar anak dia tu sangat garang. Kita dekat je dia mesti gigit. Nak tahu tak? Sebelum nama dia Cik A, suami saya pun pun nama Jamilah. Dia nak gelak nama tu. Tapi nama Jamilah dah nama orang kan. Kita tukar dengan nama dia Cik A. Yang tadi kucing macam kucing kampung, kucing Siam. Yang ni kucing Pasi. Hai. Nak tahu nama dia? Nama dia Cik Yang. Sebabnya sebabnya saya ambil dekat orang tu sebab dia jenis tak sihat sikit. Macam jalan macam terkengkang, goyang-goyang macam tu lah. Sekarang nama dia saya bubuh nama Cik Yang. Hai Cik Yang. Cik Yang. Cik Yang ni seekor kucing pasir yang sangat manja. Hai Cik Yang. Cik Yang. Tengok. Dia ni pun ada anak. 3 ekor. 2 anak dah mati, tinggal seekor. Nak tahu siapa kucing dia? Cak. Ni dia kucing dia. Nama dia Cemok. Kita tengok gelagat dia. Dia ni kuat main. Nak tahu sebab apa panggil Cemok? Kita dah bagi tahu tadi kan muka dia Cemok. Tengok. Dulu nak panggil dia Cik ke. Buat badan dia macam kecil-kecil. Masa lahir tu macam kelabu kan. Dah besar bukan nama. Sebab muka dia macam tu. Cik Mak. Yang orang ni kita panggil dia Cik Ber. Nah, dia masuk lagi. Yang tu tadi Cik A Junior. Masa kecil-kecil dia Cik A tu macam tu. Lagipun sebab saya jaga kucing ni, anak-anak saya pergi sekolah. Jadi saya tinggal seorang. Bunyi pula. Ada kucing ni, adalah peneman. Tengok gelagat dia orang main je, seronok tengok. Okeylah. Saya nak ada kerja. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua. Ha, ini dia Cik Mok tadi. Saya jaga kucing biar dalam rumah macam tu sebabnya dia orang punya sangka tak ada lagi. Saya belum mampu mau beli. Jadi saya biarkan macam ni. Tengok. Kucing.
Saya okey, saya hobi saya menjaga kucing. Tengok. Cemok. Ini cemok saya. Cemok saya. Dia garang tapi bila pegang dia diam je. Buat main. Ni cemok saya. Okey. Siapa yang minat kucing boleh tengok siaran saya. Dia tengok kita pula. Tengok sana gambar. Hai cemok. Okey, bye bye. Itu saja untuk hari ini. Bye bye. Bye bye cemok. Bye bye.